pendengar dan pemirsa RRI Net. Kali ini tim obrolan budaya sedang berada di situs sejarah Benteng None, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Christine Gegung. Mana pinat mana kelas musik yang matuakit maina kayo mne? Maa makay. Asa onam tu nama klek mam na yom ne? Lekleko. Lekleko bisa on finam pano ne? Inanan. Inanan asa on kaptum lihum kam leut ne? Li. Manuhum bi on tak ne? Son finam pano ne? Inanan. Inanan ne kasa onan ne muli itu on mufu yom ne? Om. Om ate asa kamuk on ne pusu fu yom bihu am nam fap misit ne so yom ne? O onan ame tikim sana mata sun am ne? Ne om natatam ne lakotom tafanut nul am ne? Tinus malatap no koma senat ne tom ne bu it nu sam putit ek senat tet fam na usena ne tet vat ne ka sam pusum le ko na pe ba misi sana no nem sabitu tak lui ana no nem ne sabitu te soton hati lek man pao kit ne lek lek koton sium pite lek kom na taim kit ne lek lek kom bi kuan i am bale ne iet ne ka sam usi kit only ma tua kit only o mana pinat man ne aklahat. Nak umet mam talon fatu mese fatu tiu banit lo alkit fatu ismit lo alkit mana pinat ne onak lat onhe musik kait matua kait ma ama kaim ne mai na kai mana pinat ne one aklat nak one no iem fai ne ye tabu iem leko ne i mana pinat ne one tayu krek lekom tatef ne lek lek mam bikuan benteng no ne in usem mana pinat ne one aklat nak untuk onak nak fan bitet eson fun mana tef ta no onom ne na tefes one tui metan malai metan ini na one mana pinat ne one aklat nok one erer ino koko pembaku na sem babau pan muti mana pinat ne one aklat alkit ne ka mesem an sa one mesem mana pinat ne one aklat nak sil hai nek metin nek mesat hai nek met onan mana pinat ne aklat tuin alme atam atolan ini na one mana pinat ne one aklat is musika i matua kit mga ama kaim ne mai na kenu onan sium nan kapno ne ma fleo no ne mana pinat ne one aklat alkit ne ka mesem saone mestas mausi kay matua kit maama kay mne may na kay mana pinat ne one aklat Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar dan pemirsa RRI Net. Ketika bicara soal bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahasa Dawan merupakan salah satu bahasa tertua yang ada di NTT dengan jumlah penutur kurang lebih 600 ribu penutur. Dan biasanya seringkali dituturkan oleh masyarakat atau suku Atoin. Bahasa Dawan sering disebut Uap Meto oleh penuturnya. Karena dianggap istimewa, Uap Meto ini harusnya dilestarikan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui bentuk literatur kamus saku dan juga buku, sehingga setiap orang dapat mempelajari dan memahami bahasa Dawan dengan lebih menyenangkan. Obrolan budaya kali ini mengangkat topik Leksikografi Uap Meto, upaya melestarikan bahasa Dawan yang istimewa. Di kesempatan kali ini, saya sudah bersama-sama dengan ketiga narasumber kita yang akan menjelaskan tentang leksikografi Uap Meto. Langsung saja saya menyapa, selamat siang. Silahkan digunakan mic-nya biar terdengar dengan jelas ya oleh pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Jadi saya perkenalkan
untuk narasumber kita. Selamat siang untuk Bapak Domingus J.O. Banunaik. Selamat siang. Ya, beliau ini merupakan Kadis Dikbud Kabupaten TTS atau yang biasa disapa Pak Hans ya. Dan juga Bapak Martin L. Klonain. Siap. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri Naib dan juga penutur Natoni. Saya panggil Pak Martin saja boleh ya? Boleh. Ya, dan tentunya juga narasumber kita selanjutnya ada Ibu Ince. Selamat siang. Atau lebih dikenal dengan nama lengkapnya Ibu Margarita D.I.O.T.U. S.Pd. M.Pd.K. Beliau ini merupakan dosen STMK Aras Tamar TTS dan juga penulis buku Leksikografi Uap Meto. Ya, kalau kita bicara soal leksikografi uap meto, pasti banyak yang ingin tahu ya tentang leksikografi uap meto ini. Mungkin bisa dijelaskan Ibu sedikit tentang leksikografi uap meto. Baik, terima kasih Kak Christine, pendengar dan pemirsa RRI Net. Sedikit saya menjelaskan, leksikografi itu secara umum adalah cabang ilmu linguistik yang lebih linear ke arah bagaimana penyusunan sebuah kamus. Tentunya untuk menyusun sebuah kamus itu membutuhkan proses hubungan leksikografi uap meto, bagaimana kita sebagai penutur asli uap meto ini oleh karena perkembangan zaman sehingga terjadi degradasi. Ada juga penutur asli yang tinggal di kampung tetapi lebih senang menggunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa ibunya. Ini yang menjadi alasan kenapa harus adanya sebuah penerapan atau penyusunan kamus atau buku saku yang memuat tentang kata-kata dalam bahasa daerah dengan menggunakan tingkatan-tingkatan dari kata yang tingkatan formal sehari-hari dan juga non-formal dan juga pada kata-kata kiasan. Dan saya berpikir bahwa seiring perkembangan zaman banyak sudah penutur asli atau etoin meto yang tidak lagi peka terhadap atau tidak lagi peduli terhadap bahasa daerah atau bahasa ibunya atau yang lebih kita kenal dengan uap meto itu sendiri. Jadi uap meto atau bahasa Dawan ya. Dan itu yang menjadi latar belakang kenapa Ibu Ince menulis buku Leksikografi Uap Meto. Karena kurangnya penutur atau lebih bangga menggunakan bahasa lain begitu ya. Baik. Yang menjadi latar belakang kenapa saya berupaya untuk harus menghasilkan sebuah kamus atau buku saku yang sederhana sekalipun, yang menjadi alasan yang pertama bahwa kita sudah ada di era globalisasi, revolusi industri. Tentunya banyak persoalan yang harus kita hadapi secara khusus bagi anak-anak muda. Nah, bahasa ini bisa hilang karena adanya kawin campur, kemudian juga karena perkembangan zaman sehingga bahasa itu tidak lagi digunakan sesuai pada substansinya. Ada kata-kata yang sebenarnya digunakan, dia itu siapa lawan bicara kita. Penggunaan kata-kata ini sangat berpengaruh, apalagi perkembangan media sosial yang cukup masif. Tentunya komunikasi media sosial itu pasti ramai dan kemungkinan besar bahwa akan muncul bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang baru. Dengan sendirinya akan terjadi degradasi terhadap uap meto itu sendiri. Dan alasan yang lain bahwa ketika saya juga seorang guru ASN di SMP Negeri 2 Soe, ketika saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, ada juga seperti cerita-cerita lokal itu jarang sekali untuk diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi saya sehingga saya punya satu tekad untuk bagaimana saya harus menghasilkan sebuah kamus atau buku saku. Memang belum banyak, kita harus melewati tahapan atau proses baru bisa kita mendapatkan sebuah kamus yang begitu lengkap. Nah, ini saya distribusikan bagi beberapa kenalan-kenalan, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya untuk mereka gunakan. Dan yang lain lagi, alasan yang lain bahwa anak-anak muda sekarang sudah jarang menggunakan bahasa daerah uap meto.
apalagi mereka, sekalipun mereka adalah penutur asli, tetapi karena mereka tinggal misalkan di kota provinsi, maka itu sudah menjadi salah satu faktor bagi mereka di kalangan pergaulan mereka tidak lagi menggunakan Wameto. Sekalipun mereka sesama berasal dari daerah yang sama, mereka lebih menggunakan bahasa-bahasa dari daerah lain. Dan sepertinya bahwa ketika orang menuturkan Wameto ini, itu menjadi sesuatu yang lelucon. Nah, saya juga sebagai penutur asli tentunya merasa tersinggung apa yang menjadi salah dalam Wameto ini. Sebenarnya Wameto itu sangat istimewa sekali ketika saya mempelajari dan mulai menyusunnya dalam kamus itu. Ya, dan memang ya seperti yang Ibu Inces sampaikan bahwa seringkali kita sendiri malu untuk menggunakan bahasa daerah ya, khususnya bahasa Dawan ini, dan dikatakan bahwa tidak modern, terlalu kulot ya, kuno begitu ya. Padahal sebenarnya bahasa Dawan itu kalau mau diungkapkan bahasa yang sangat indah ya untuk diucapkan begitu atau dituturkan. Ya, dan kita tahu bahwa kalau berbicara tentang bahasa Dawan ini kan hanya bahasa tutur ya, belum pernah ada yang mungkin bisa disusun dalam kamus atau dalam sebuah buku begitu. Apakah Ibu mengalami kesulitan atau mungkin ada bantuan dari tokoh adat yang membantu Ibu dalam penyusunan buku leksikografi Wameto ini? Memang saya mengalami kesulitan. Sekalipun kita sebagai penutur, sehari-hari kita berbicara bahasa daerah, tetapi ketika kita mau menuliskan, itu sangat menyulitkan. Jadi upaya yang saya lakukan itu adalah saya bertemu dengan beberapa narasumber yang saya percaya bahwa mereka akan memberikan informasi yang akurat. Kemudian dalam diskusi kami, saya juga coba menyajikan beberapa kata. Karena dalam Wameto ini punya tingkatan. Ada kata non-formal, ada formal, dan juga ada kata kiasan. Nah, ini yang tidak semua orang bisa paham tentang itu. Sekalipun kita adalah penutur, tetapi terkadang kita hanya bicara saja. Nah, karena apa? Karena semua ini hanya secara lisan, belum ada satu dokumen tertulis atau referensi tertulis, sehingga sangat menyulitkan saya ketika harus mencari narasumber untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Jadi memang kesulitan ketika saya coba menuliskan beberapa kata-kata, saya mencari narasumber ini kalau kata formalnya seperti apa, kemudian kata kiasannya seperti apa, dan juga penggunaan kata-kata ini sudah digunakan tidak pada substansinya pada zaman sekarang. Kenapa? Karena memang perkembangan zaman. Saya kasih contoh, kalau dulu kita mengungkapkan kata mana pinat neonaklahat, itu kalau lawan bicara kita itulah seorang raja. Tetapi sekarang karena perkembangan zaman, saya bisa bertemu teman saya bisa menyapa dia atau menjawab dia nenopinan atau manapinan neonaklahat, seperti itu. Jadi seiring perkembangan zaman, maka sudah terjadi pergeseran dan kata-kata itu digunakan sudah tidak pada substansinya kepada siapa saja. Nah, ini sangat-sangat berisiko sekali ketika kita menuturkan Wameto ini, misalkan kepada lawan bicara saya, orang tua dan lain sebagainya. Anak muda kan tidak tahu ini, bagaimana dia menuturkan menggunakan kata-kata yang sopan atau yang formal, apalagi menggunakan kata kiasan. Jadi kalau orang Timor ini, khususnya Atoin Meto, akan lebih bangga ketika kita menyapa dengan menggunakan simbol. Nah, bahasa daerah ini banyak menggunakan simbol seperti neonaklahat. Ya, kalau kita terjemahkan secara langsung, matahari yang menyala. Begitu senangnya kita, begitu kita disanjung dengan menggunakan kata itu. Nah, itulah istimewanya dari Wameto itu di situ. Dan memang kesulitan saya saat mencari referensi dan juga narasumber, karena harus saya dapatkan narasumber yang betul-betul paham tentang ini. Baik, sehingga tidak salah diartikan ya, dan kita yang membaca pun tidak salah mengerti ya. Saya ke Pak Martin sebagai kepala sekolah dan juga seorang penutur Natoni ya. Kalau tadi kita dengarkan dari Ibu Inje bahwa ada begitu banyak anak-anak muda ya, bahkan mungkin kita sendiri juga malu untuk menggunakan atau menuturkan bahasa Dawan begitu. Bahkan tadi juga ada yang kurang paham ya penggunaan bahasa Dawan ini atau Wameto ini. Tapi kalau menurut Pak Martin melihat ya sebagai seorang penutur Natoni dan juga mungkin melihat anak-anak di sekolah dalam menggunakan bahasa Dawan, seperti apa perkembangannya, Pak?
Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kaitannya dengan bahasa daerah, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, sejak saya menggeluti budaya yang ada di Timur Tengah Selatan ini, saya melihat bahwa banyak yang terjadi pergeseran, kemunduran terhadap budaya kita di Timur Tengah Selatan ini. Contohnya adalah bahasa daerah. Ketika waktu saya masih kepala sekolah di SMP Negeri 1 Ungu Barat, saya berpikir anak-anak di SMP Negeri 1 Ungu Barat ini yang seperti itu. Tetapi ketika dimutasikan ke SMP Negeri Naib, ternyata saya melihat hal yang sama. Dan ini terjadi pergeseran terhadap ungkapan bahasa yang seharusnya dapat digunakan. Peristiwa yang saya alami adalah ketika dua orang bermasalah, lalu yang satu datang, dia katakan, "Pak Om Heutko, ini nafanusen bius bimia." Nah, ini saja sudah salah. Mesti dia katakan seperti apa yang tadi diungkapkan oleh materi pertama, bahwa tidak ada konsekuensi antara kata mana yang pantas untuk kita sampaikan kepada orang yang pantas. Sehingga mestinya ia katakan pa om he eut kitit na tuina bi na imbiu bius bi. Nah, inilah yang menjadi masalah. Dan karena itu bagi saya di SMP Negeri Naib, saya ketika melihat ini maka terjadi perenungan dalam hati. Lalu saya rapat dengan orang tua, kami bersama menyepakati untuk budaya kaitannya dengan bahasa ini kami terapkan, yaitu dengan cara menyepakati untuk semua siswa itu wajib natoni terima pada saat apel pagi, kemudian natoni terima pada saat guru masuk kelas. Setelah selesai siswa keluar, guru keluar, maka natoni pelepasan. Begitupun juga apel siang untuk pulang ke rumah, natoni pelepasan. Nah, tujuannya ini dua hal ini kita terapkan karena ini menjadi dasar. Ketika mereka sudah tanamkan di dalam pribadi, maka untuk natoni ini tinggal bisa kita menyesuaikan sesuai dengan kondisi. Dan karena itu bukan hanya itu saja, tapi diterapkan melalui budaya tarian bonet. Kita terapkan sehingga mereka terbiasa dengan bahasa-bahasa atau uap meto yang ada di Timur Tengah Selatan. Kemudian dengan berbagai macam lagu bonet yang kita berikan, baik itu bonet naik maupun bonet nutu, karena bonet itu ada dua, bonet naik dan bonet nutu. Selain itu juga kita menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, tujuannya untuk kita membiasakan mereka sehingga mencintai bahasa daerah yang ada di Timur Tengah Selatan. Dan karena itu kita berharap semua yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya anak-anak sekolah ini, kita biaskan kepada mereka sehingga jangan sampai satu ketika bahasa ini hilang, lenyap. Itu, ya. Terima kasih. Jadi kalau selama ini kan kita ketika bicara soal bahasa Dawan ya, yang tahu cuma Wisnenokanki atau Leko Patua. Ya, itu bahasa-bahasa yang umum digunakan untuk siapa saja ataupun dari status sosial mana saja ya. Tapi ternyata ada penggunaan bahasa yang berbeda untuk status sosial yang berbeda pula ya. Yeah. Tidak bisa disamaratakan gitu. Baik, saya harus mulai belajar ini ya biar tidak salah. Jadi ketika ketemu Pak Hans saya bisa bicara mungkin secara formal ya. Kalau mungkin yang dengan seumuran saya atau teman saya bicara lebih yang tidak formal begitu ya. Baik-baik, ternyata ada tata caranya, harus lebih sopan santun dalam berbahasa begitu. Iya, dan selain diajarkan untuk natoni dan juga menyanyikan lagu daerah dari Timor ya. Dari Timor, apakah dalam proses belajar mengajar para guru juga mungkin menyelipkan bahasa Dawan, penggunaan bahasa Dawan, atau mungkin ada mata pelajaran khusus gitu di sekolahnya Pak Martin? Ya. Dalam penerapannya, bahwa di sekolah ini bukan hanya
anak sekolah, tetapi juga termasuk bapak ibu guru, pegawai. Karena kita sudah tetapkan berdasarkan instruksi pemerintah daerah bahwa tiap hari Kamis itu ketika menggunakan pakaian adat, maka wajib semua harus menggunakan bahasa daerah. Dan salah satu yang kita terapkan itu berkaitan dengan mulok, mata pelajaran mulok yang kita sudah buatkan programnya yang kita rapat juga sudah ditandatangani oleh bapak ibu guru termasuk orang tua komite. Karena ini kita sepakati, dan ketika itu pun juga kita sampaikan kepada orang tua mereka bahwa anak ketika sampai di rumah kita berharap ajarkan mereka bahasa yang sopan, terapkan di rumah masing-masing, sehingga pada saat hari Kamis jangan dianggap bahwa ini hal yang baru. Karena pengalaman yang kita lihat bahwa mau omong bahasa daerah saja malu. Nah, ini yang saya berpikir bahwa ini kesalahan besar yang ada di kita seperti tadi. Dan karena itu kita berharap pada tiap hari Kamis ini semua melakukan, mengungkapkan bahasa daerah. Mau salah benar, wajib pakai bahasa Dawan daerah. Ya, jadi full hari Kamis itu proses belajar mengajarnya pakai bahasa Dawan. Bahasa Dawan. Baik, luar biasa ya, untuk membiasakan kita menggunakan bahasa daerah. Saya ke Pak Hans. Pak Hans, kalau tadi Ibu Ince sudah berusaha untuk melestarikan bahasa Dawan melalui buku dan juga kamus saku ya, dan di sekolah yang dikepalai oleh Pak Marten itu juga mewajibkan setiap Kamis anak-anak menggunakan bahasa Dawan. Sonde bisa sonde pakai ya. Ya, dan kalau peran dari dinas sendiri Pak untuk pelestarian bahasa Dawan ini seperti apa? Baik, terima kasih. Pendengar sekalian, pemirsa RRI Net yang kami hormati dan kami banggakan, teman-teman dari RRI yang kami hormati dan kami banggakan, orang tua saya yang ada di None, Benteng None yang kami hormati dan kami banggakan, dua narasumber kami yang luar biasa yang kami banggakan, juga kami hormati. Mungkin ya kita semua salam, selamat sore, siang menjelang sore. Tentu kami dari Dinas Pendidikan yang pertama menyampaikan terima kasih yang tulus buat RRI Kupang, RRI Net Kupang yang bisa berkolaborasi, bersinergi menggagas kegiatan ini. Tentu saya merasa bangga sekali nih kita berdialog, berdiskusi terkait dengan bahasa Dawan ini. Memang kita sebagai pengguna penutur bahasa Dawan merasa wah, dengan hadirnya kurikulum baru, kurikulum merdeka ini bagi kami luar biasa sekali. Karena di situ, kenapa luar biasa? Ada hal yang memang kita harus akui, kita terima bahwa ada potensi-potensi yang begitu banyak, begitu besar yang semestinya kita kembangkan, kita lestarikan, kita bangun yang masih terbenam. Itu yang Pak Gubernur bilang harta karun itu kekayaan kita yang belum kita gali, kita olah itu. Nah, dengan hadirnya kurikulum merdeka ini dengan berbasis pada proyek pelajar Pancasila, ini satu peluang besar untuk bagaimana kita dari semua lini bisa melihat ini. Kalau kami dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami bangga kalau ini terus kita lestarikan dan kita gali terus gali dan kita mungkin kembangkan di semua aspek. Nah, kurikulum merdeka itu dia membuka peluang, memberi peluang kesempatan bagi kita untuk kita terus berinovasi, berkreatif, menggali potensi. Bahasa Dawan ini bagi saya, dengan kita baru dua narasumber ini, saya lihat bahwa ada dua hal yang sangat-sangat akan muncul
dari potensi bahasa Dawan ini, yang mana potensi bahasa Dawan ini, Bumeto ini, perlu untuk kita berikan pemahaman kepada generasi kita, bahkan kita yang sekarang ini, bahkan ke generasi-generasi kita, terutama anak-anak sekolah. Nah, bagaimana untuk kita bisa masuk ke sana, bisa kembangkan atau melestarikan, memberikan pemahaman. Ini sudah pengetahuan baru yang kita harus munculkan di dalam kurikulum pendidikan ini, yang nanti kita sudah ada banyak-banyak diskusi untuk nanti kita buat dalam muatan-muatan lokal dari satuan-satuan pendidikan. Nah, ini tentunya kita akan berangkat dari memberikan pengenalan secara umum. Datang kita harus punya kajian-kajian penggunaan bahasa Dawan ini lewat teman-teman yang punya potensi, punya kemampuan di bidang akademisi dalam menggali, mengkaji bahasa Dawan ini, sehingga jangan sampai itu dia salah dalam penggunaan atau bisa menimbulkan masalah dalam penggunaan itu, baik di level anak-anak, di level dewasa, di level orang tua, atau pada kondisi apa, kepada siapa dia gunakan tadi bilang itu. Nah, itu kita harus dilakukan kajian terdahulu, sehingga sebentar kita mau gunakan masukan di dalam kebijakan daerah, kebijakan lokal, dalam muatan-muatan lokal itu kita sudah ada petanya jelas, peta kualifikasinya jelas. Oh, ini supaya nanti penggunaannya mereka paham, si anak murid atau orang yang ingin belajar, oh dia sudah tahu, oh ini untuk penggunaannya di tingkat ini tingkat ini, ini tingkat ini. Karena memang bahasa daerah itu luar biasa unik, memang mungkin agak-agak kalau baru kami saja merasa untuk menggunakan yang pada jenjang yang tinggi ataupun bahasa kiasan itu agak sulit. Sulit itu dia harus dengan segala macam rasa harus ada itu. Harus dari rasa juga itu. Jadi tidak sembarang oh mengucapkan, oh tahu ini mengucapkan, oh tidak. Kalau salah itu kita pasti dianggap kurang beradab atau tidak tahu, sopan, tidak ya? Sopan. Nah, itu. Jadi mungkin itu jadi kami tentunya sangat-sangat mengharapkan dukungan kalau dari aspek akademisi, pengkajiannya, linguistik dan sebagainya, itu kita percayakan ada teman-teman kita dari Ibu Ince dan masih ada yang lain lagi yang saling mendukung untuk bisa menyiapkan itu. Saya percaya itu ada. Dan di tingkat penerapan, implementasinya nanti ya, ini ada juga kita punya penutur-penutur, ada guru-guru yang saat ini, terima kasih juga, ini memang negara nih luar biasa nih menyiapkan kantor badan bahasa itu, sehingga betul-betul saat ini kita ada sebagian waktu dan fasilitasi yang dilakukan oleh teman-teman kita dari badan bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memfasilitasi teman-teman kita ini, baik dari pihak akademisi, tenaga pendidik, dan juga nanti pada tingkat implementasi di lapangan dengan penutur-penutur ini di semua jenjang, itu sebenarnya sudah dipersiapkan itu. Tinggal dari pihak kami, nanti dari dinas ini bisa mengkolaborasikan ini semua untuk kita buat dalam satu kebijakan daerah, yaitu minimal mungkin peraturan daerah tentang muatan-muatan lokal. Itu bukan hanya bahasa, ada banyak potensi yang nanti harus kita buat, selain bahasa, budaya, tarian, tradisi-tradisi ya, tradisi-tradisi apa, berbagai potensi-potensi lokal yang kita harus bangun. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang pergumulan saya, konsep saya untuk itu harus bisa diwujudkan
ada sebagian peraturan yang kita sudah siapkan terkait dengan potensi-potensi lokal, termasuk keterampilan-keterampilan kerajinan-kerajinan, tinggal seni dan budaya, bahasa ini nanti tinggal kita berkolaborasi untuk masuk dalam kebijakan-kebijakan lokal. Baik, kita berharap bahwa kolaborasi yang sudah dirancang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan ini bisa terwujud ya, bersama dengan para akademisi dan juga pegiat literasi tentunya, untuk melestarikan bahasa Dawan atau Uap Meto yang begitu istimewa. Tapi kalau misalnya saya tanya kepada mama bapak ya, dengan bahasa Dawan, Moinsa, bisakah seperti itu? Moisa, Moisa, Moisa. Oh, harus ada penekanan. Iya. Nah, itu kan selama ini kita cuma tahu Moisa, Moinsa ya. Padahal sebenarnya pengucapannya harus ditekan dan juga harus ada ini ya, suku-suku kata yang terbagi, baik itu jamak ataupun yang tunggal begitu ya. Iya, baik. Susah juga mempelajari bahasa Dawan ternyata, karena selama ini kita hanya ya hanya bertutur begitu saja. Kita anggap bahwa ini bahasa yang biasa. Iya, kita sapu rata semua ya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara dong, untuk obrolan budaya akan lanjut lagi setelah jeda berikut. Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di obrolan budaya. Leksikografi Uap Meto, upaya melestarikan bahasa Dawan yang istimewa. Ya, kalau tadi kita sempat mendengar penjelasan dari Bapak Mama narasumber kita ya, terkait dengan penggunaan bahasa Dawan yang benar. Jadi tidak asal-asalan, tidak juga digunakan seperti bahasa pada umumnya yang tanpa ada pengelompokan. Misalkan saja kalau kita berbicara dengan orang yang usianya lebih dari kita, bagaimana bahasanya ya, bagaimana cara kita menuturkannya. Dan juga kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang sebaya dengan kita, mungkin ada juga bagaimana cara untuk menutur. Ya, dan kalau bicara soal bahasa Dawan atau Uap Meto yang begitu istimewa, apakah menurut Ibu Ince saat ini bahasa Dawan masih banyak yang menutur atau mungkin sudah mulai punah? Karena tadi kan Ibu sempat menceritakan bahwa generasi-generasi sekarang ini kan malu mau omong pakai bahasa Dawan begitu. Baik, Kak Christine, bahasa Dawan ini masuk dalam kategori hampir punah. Itu disebabkan oleh tadi saya sampaikan bahwa perkawinan silang, kemudian karena perkembangan zaman, itu mau tidak mau pasti akan terjadi degradasi, kemunduran dari suatu bahasa, dan juga bisa terjadi akibat tidak ada penutur lagi. Mungkin mereka sudah pindah tempat, terjadi karena bencana alam dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor yang menyebabkan. Tetapi sepanjang sampai saat ini masih banyak yang menuturkan Uap Meto ini, masih. Tetapi pada generasi sekarang ya, khususnya generasi Z ya, itu pasti tidak lagi menggunakan bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu. Kenapa? Karena tidak ada satu pembiasaan, misalkan di dalam rumah. Nah, yang menjadi soal itu lagi bahwa ini tadi perkawinan silang, misalkan ibunya dari Sabu, katakanlah begitu, bapaknya dari Timor, mereka tinggal katakanlah di Kupang. Nah, pasti bahasa Dawan atau Uap Meto itu tidak akan diajarkan kepada anaknya. Maka yang menjadi bahasa ibu itu adalah pasti bahasa Kupang atau bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian eksistensi bahasa daerah atau Uap Meto ini menjadi sesuatu yang harus kita betul-betul melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena semua penutur-penutur itu sudah pada usia-usia yang sudah tua. Jadi sastra ini hanya cuman sastra lisan saja kalau untuk Uap Meto, sehingga tidak ada satu dokumen tertulis terkait dengan penggunaan bahasa-bahasa itu. Nah, ini menyebabkan lama-kelamaan bahasa daerah atau Uap Meto ini akan hilang. Karena orang-orang di kampung juga sudah kadang malas berbicara bahasa daerah atau Uap Meto. Contoh kecil, ketika kita bertemu saling menyapa, itu saja sudah tidak menggunakan
kata-kata yang sesuai atau pada substansinya. Tetapi upaya yang dilakukan dalam hal ini kantor bahasa. Nah, kantor bahasa ini punya kepedulian yang begitu tinggi terhadap bahasa-bahasa daerah, sehingga adanya program revitalisasi bahasa daerah itu pun dilakukan dengan cara mereka memfasilitasi Bapak Ibu guru dari semua sekolah, kemudian kita kumpul dan juga bisa menghasilkan produk seperti Bapak Ibu guru bagaimana mereka bisa membuat puisi menggunakan bahasa daerah, membuat lagu menggunakan bahasa daerah, kemudian bisa bonet dan lain sebagainya. Ini sebenarnya salah satu pendekatan saja, pola yang kita pakai. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk harus belajar bahasa daerah. Mereka ada di era sekarang, tidak bisa kita paksakan. Nah, metode yang kita pakai seperti sehingga adanya pengintegrasian bahasa daerah atau metode itu di dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu menerapkan pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal. Nah, ini yang diharapkan. Tetapi yang menjadi persoalan, Bapak Ibu guru mungkin tidak punya referensi. Nah, ketika mereka mau ajar, mereka terkendala dengan referensi, kapan harus bertemu dengan narasumber dan lain sebagainya. Sehingga upaya yang saya lakukan secara pribadi itu mungkin menolong Bapak Ibu guru ataupun kita masyarakat pada umumnya untuk bisa kita kembali untuk mempelajari itu, karena sangat saya khawatirkan suatu saat bisa hilang, diambil orang, dan mungkin pada generasi-generasi mendatang bahasa daerah ini pasti akan diajarkan dari orang-orang luar, dan itu sangat mungkin. Kita tidak bisa berasumsi, tetapi ini fakta yang terjadi sekarang, bahwa generasi sekarang saja sudah minim penuturnya dan juga tidak mau lagi. Mereka lebih senang dengan bahasa-bahasa gaul dan lain sebagainya. Jadi suatu saat bahasa itu pasti akan hilang karena berbagai faktor tadi. Iya. Jadi ketika bahasa ibu kita sudah hilang, kita juga kehilangan jati diri kita, ya. Identitas kita juga hilang. Kita sebagai orang Timor atau Atoin Meto itu sudah tidak lagi identik dengan bahasa Dawan. Kalau misalkan seperti ibu sampaikan bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi penuturnya. Ya, tapi ketika ibu menulis buku leksikografi Uap Meto, bagaimana antusias dari masyarakat, ya? Dan juga kalau ibu melihat saat ini, ya, apakah ada mungkin kemajuan setelah menulis buku leksikografi Uap Meto ini? Baik, pertama kali ini juga menimbulkan banyak animo dari teman-teman maupun saudara-saudara saya dan juga orang tua. Kenapa kamu mau tulis itu? Mungkin mereka berpikir bahwa zaman sudah berubah, mungkin itu tidak perlu lagi. Tetapi saya tertarik ketika orang menuturkan Atoni, kok bahasa-bahasa yang digunakan ini lebih banyak menggunakan bahasa kiasan, seperti contoh tadi saya bilang itu, mana pinat neon akalahat itu. Nah, ketika saya menanyakan, ini artinya apa? Ketika orang menuturkan mana pinat neon akalahat, ketika saya hentar ke dalam bentuk puisi, bisa saya artikan paduka yang mulia atau yang terhormat. Nah, ini membutuhkan kerja keras. Dan kadang memang banyak orang, berapa banyak orang yang punya kepedulian terhadap ini? Tidak ada. Satu-satu mungkin bisa dihitung dengan jari, karena orang malas. Karena itu tadi, cukup sulit untuk kita harus mendapatkan informasi yang akurat. Nah, pada saat saya menyusun ini, itu karena memang kemauan saya sendiri. Jadi saya juga memang terhambat karena harus bertemu dengan narasumber dan faktor-faktor lainnya. Tetapi keinginan saya itu yang terus kuat dan meyakinkan saya bahwa saya harus menghasilkan sebuah kamus sederhana sekalipun. Ini menjadi batu loncatan, sehingga itu menjadi motivasi bagi saya untuk bisa menggali informasi lagi terkait dengan bahasa daerah Uap Meto, karena memang sangat unik sekali. Kenapa orang Timor atau Atoin Meto lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa simbol? Mereka menyanjung pejabat atau pimpinan dengan ibarat matahari yang terbit dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya suatu sanjungan yang sangat istimewa sekali. Dan ketika kita mendengar atau kita disambut dengan Atoni,
kita juga merasa seperti merinding, padahal kita tidak paham sebenarnya. Tetapi bahasa itu seperti tadi bilang, itu jati diri kita. Jadi dengan sendirinya kita seperti terhipnotis untuk, wah ini luar biasa sekali. Nah memang masih kurang juga orang-orang yang punya kepedulian untuk bagaimana mereka berpikir, cara apa yang mereka pakai untuk melestarikan bahasa daerah, seperti membuat kamus. Itu banyak orang yang mungkin kurang perhatikan, atau mereka belum berpikir bahwa ini pasti akan hilang bahasa ini. Mereka belum berpikir ke situ. Kalau misalkan suatu saat orang luar sudah datang ajarkan, baru kita sadar, tetapi ternyata bahwa kita sudah terlambat. Yeah. Ya. Jadi ini cara atau solusi awal yang saya pakai untuk bagaimana saya bisa menghasilkan sebuah kamus, dan tulisan-tulisan saya juga bukan hanya leksikografi, tetapi saya juga banyak menuliskan artikel-artikel yang juga dipresentasikan pada beberapa konferensi nasional maupun internasional terkait dengan budaya. Jadi semua itu hanya satu tujuan, bagaimana kita melestarikan supaya UAP Meto ini tetap eksis dan jangan sampai hilang diambil orang. Baik, seperti itu ya. Dengan penulisan leksikografi UAP Meto ini, diharapkan bahwa Ketong juga bisa belajar kembali tentang bahasa Dawan ya. Tapi pada saat menyusun leksikografi UAP Meto ini, pasti kan ada kesulitan-kesulitan ya, karena Ketong tahu bahwa ada perbedaan antara pengucapan dan juga penulisan dalam bahasa Dawan. Nah, kalau menurut Ibu, Memang untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan ini ada tiga suku, Amanatun, Amanuban, Molo. Tentunya juga ada beberapa kata-kata yang berbeda makna. Mungkin menurut suku Amanatun kata itu formal atau sopan, tetapi mungkin di suku Amanuban atau Molo itu tidak berterima. Nah, saya masih lebih fokus ke dialek Amanatun Selatan di kampung saya, jadi gampang saya mendapatkan referensi itu. Nah, yang belum itu adalah dari Molo dan juga Amanuban, tetapi sebenarnya ini menjadi satu batu loncatan. Siapa saja yang melihat itu mungkin dia terinspirasi bahwa, oh saya dari Amanuban, mungkin saya juga bisa buat seperti itu, silahkan. Saya dari Molo, silahkan. Jadi lebih banyak orang yang melihat ini bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting. Mereka terinspirasi, saya bersyukur bahwa ternyata tidak sia-sia satu buku ini saya munculkan, kemudian berpengaruh, dan orang lain mau tersinggung silahkan, tetapi tersinggung yang positif, artinya mereka juga mulai termotivasi untuk menyusun. Jadi saya masih lebih ke dialek Amanatun Selatan. Nah, untuk tiga dialek ini memang kita harus hadirkan tiga narasumber, dan memang baru-baru kami juga diminta dari kantor bahasa, saya, Bapak Atlonain, dan juga ada rekan-rekan kami yang lain, kami sama-sama duduk untuk membuat atau menerjemahkan kosakata ini. Jadi pada saat kata yang disajikan itu tinggal kami bertiga saling tanya, kalau ini di Amanuban apa, di Molo apa, kemudian maknanya apa, sampai pada tingkatan kata-kata tadi, kata-kata kiasan itu. Dan memang sangat berat sekali, tetapi ya tantangannya, saya berat, percaya ya, bahwa kalau ada kemauan pasti kita bisa melakukan itu. Iya. Ya. Yang penting ada kemauan untuk melakukan, itu kunci utama ya. Ya, saya ke Pak Martin. Ternyata Bapak juga terlibat dalam bagian untuk menyusun leksikografi UAP Meto ini ya Pak ya. Kenapa baik dari tadi diam-diam saja Pak? Baik, terima kasih. Ya, tantangannya ya, Pak, saya belum, Bapak maunya langsung-langsung jawab saja. Sabar ya Pak ya, sabar ya, sabar Bapak. Dia punya tantangan waktu Bapak juga terlibat dalam penulisan leksikografi UAP Meto ini. Ya, jadi baik, terima kasih. Saya, bagi saya itu semua aman, karena banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan ini. Ketik Ibu Oto menyampaikan buku yang seperti ini, saya berpikir dalam hati, ini yang harus, dan ini yang selama ini saya impikan. Dan ternyata Ibu Utu bilang sama saya, coba Pak buatkan beberapa kata dan natu nipone, dan ternyata saya buat, walaupun dalam konteks diktatnya saya buat. Dan sekarang juga saya terinspirasi untuk mencoba membuat untuk satu buku nanti, entah lama cepat, saya sudah berusaha untuk nantinya ada hasil. Dan karena itu saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Utu, bahwa
ketika ada tantangan itu yang kita dari itu baru kita berusaha untuk lebih maju. Dan bagi bagi saya untuk tantangan ini, setiap yang kita hadapi itu dan orang yang memberi tantangan itu sebenarnya tergantung pada diri kita. Kalau kita mau, kalau kita mau untuk jadi, maka biar tantangan datang, kita jangan peduli dengan tantangan itu. Karena pengalaman yang saya hadapi ini selama ini dari tahun 2000 sekitar tahun 2000 itu saya sudah berkecimpung di kegiatan budaya ini. Dan ketika itu saya masih honor, dan ketika itu juga saya melakukan festival internal SMA. Dia itu dari berbagai macam natoni, bonet, lagu daerah, pantun daerah, kemudian menyanyi lagu daerah. Dan ternyata ketika itu saya undang untuk nanti dari kepala dinas P dan K, terus pariwisata, kita masih pariwisata, kemudian DPR, dan ini terjadi di SMA Fata dengan Pigerim Netlete. Dan ternyata dari situ ada respon dan banyak hal yang saya hadapi. Kadang kita pulang malam karena banyak berkecimpung di ini, apalagi ada sanggarnya. Iya. Sanggar kita ketika itu buka sampai 3 sanggar. Dan ternyata saya antusias untuk semua harus jalan. Tidak pernah lelah. Saya bekerja tanpa melihat apanya, tapi mau untuk ini harus jalan. Dan ternyata ketika beberapa waktu lalu kemarin ini Ibu Otto membuat ini buku ini, saya bilang nanti saya mau cari ini, mau konsultasi ini Ibu untuk bantu saya untuk saya coba. Dan karena ini yang terbaik, sehingga nanti kita belajar ini jangan artinya kita mustar dari mana menuju ke mana, karena sudah ada sumbernya. Nah ini yang kita harapkan. Dan di dinas juga kita sudah buatkan dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan, sehingga nanti dari pokok-pokok pikiran ini kita menghasilkan satu program yang namanya MULOK, yang tadi Bapak Kepala Dinas katakan bahwa bukan hanya bahasa tetapi sampai dengan tarian, tarian gong, kemudian sampai permainan rakyat, cerita rakyat, sampai kepada menenun, terus menganyam. Itu yang kita lakukan. Ya, tapi ya, sulitkah ketika mengumpulkan bahan-bahan materi begitu untuk penulisan leksikografi Uap Meto ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk kesulitan memang ada yang sulit karena tergantung dari, kan selatan ini ada 3 suap raja, Molo, Amanuban, dan Amanatun. Tetapi intinya dari setiap ungkapan yang kita sampaikan dan kita dengar itu ya sama tujuannya. Sama tujuannya. Dia perbedaannya hanya pada dialek ungkapannya. Contoh, kalau di Amanuban daun pepaya bilang ukaisno. Terus di Molo kauno. Nah, terus di Amanatun juga sama. Ukaisno. Nah ini hanya perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu menyolok, tetapi semua intinya kita mengerti mengungkapkannya dan bagaimana kita mengertinya. Baik. Ya. Mengerti dulu, mau dulu, pasti ya, ya pasti semuanya bisa jalan. Sulit mungkin sonde. Ya. Ya buktinya sudah terbit ya, ya, buku leksikografi Uap Meto ini. Beta lanjut ke Pak Hans. Pak, kalau untuk pengumpulan mungkin materi-materi sebagai referensi dari budayawan ya, atau mungkin dari institusi pendidikan sebagai bahan ajar untuk siswa-siswi yang ada di PAUD, SD, SMP, atau SMA dalam upaya pelestarian bahasa Daun ini sudah dilakukan? Ya, baik. Terima kasih Mana Christine dan juga pendengar dan pemirsa RI Net di mana saja berada. Jadi terkait dengan permasalahan mengumpulkan referensi dan sebagainya, memang ini sesuatu yang kita mulai dari dengan adanya program
kurikulum merdeka ini, dengan adanya kurikulum merdeka ini sudah memberi keleluasaan bagi kita untuk bisa kita bergerak mengumpulkan potensi-potensi lokal di daerah. Di sisi bahasa, budaya dan bahasa daerah, tentunya ini yang kami tunggu dan kami harapkan ini dia bertumbuh sudahnya. Dan sebelum itu memang sudah kami kumpulkan teman-teman kita yang berada di dunia apa budaya, seni dan juga apa penutur, itu kita sudah kumpul untuk membahas rencana jangka panjangnya untuk apa budaya daerah ini, budaya daerah, sehingga di dalamnya juga sudah masuk terkait dengan bahasa. Yeah. Itu kita sudah rencanakan itu, dan itu kita sudah ajukan ke pusat, dan itu nanti dari pusat menetapkan. Dari pusat setelah menetapkan, ya tentunya ada arah perencanaan penganggaran fasilitasi dari pusat, itu arahnya ke situ. Yang penting kita sudah ada perencanaannya. Dan untuk mengumpulkan, mengimplementasikan itu di dunia pendidikan atau di daerah ini memang masih merupakan satu tantangan. Kenapa? Karena kami sendiri merasakan di usia kami sekolah itu kita anak sekolah, kalau di sekolah ngomong pakai bahasa daerah itu guru harus cubit, tidak boleh. Di rumah kalau anak ngomong dengar omong pakai bahasa daerah itu harus dikasih pedis kurus di mulutnya. Ada hukuman ini, ya, ya ada hukumannya. Itu apalagi tantangannya untuk kita mau lestarikan, kita mau bangun ini dengan era perkembangan yang begitu pesat, begitu maju, dan orang bergerak ke depan. Dia bergerak ke depan untuk lebih banyak bahasa asingnya dia menguasai, dia miliki, ketimbang bahasa Indonesia atau bahasa daerah, bahasa ibu itu. Maka ya kita bersyukur, itu saya kembali, kita bersyukur dengan kurikulum merdeka ini, dan negara betul-betul punya perhatian untuk program bahasa. Ada lembaga khusus untuk menangani bahasa selain budaya, ya bahasa daerah, bahasa itu ya. Ini peluang untuk kami bergandeng tangan, bahkan membuat regulasi. Kami sudah siap untuk buat regulasi untuk apa pelestarian, dan juga ada program-program, kegiatan-kegiatan, event-event yang memang kita lebih fokus untuk pelestarian dan juga pembudayaan bahasa Dawan ini. Seperti tadi Ibu Ince bilang, dan itu akan bisa saja terjadi dengan ke depan. Contoh kita punya sejarah saja, orang dari orang asing, orang Australia, ya kita ambilnya dari Eropa. Nah ini jangan sampai bahasa dia putus di kita ini, dan sampai dengan anak-anak kita ke depan itu tidak tahu sama sekali. Nah ini kesempatan, negara sudah memperhatikan ini, tentunya kami di tingkat manajemen apa pendidikan harus betul-betul mensoroti ini, menjadikan buat program-program yang bagaimana kita bisa menyiapkan materi. Teman-teman kami yang pertama menghimpun teman-teman yang punya potensi ini untuk dengan apa kompetensi masing-masing, kompetensi akademis, ini ada kompetensi penerapan. Nah itu kita harus punya itu. Kami siap untuk lakukan itu. Baik, dan baik. Kami tentunya mendukung dan membantu untuk bagaimana pengumpulan data, referensi-referensi. Nah itu kami juga dari sisi manajemen kami harus fokus ke itu untuk membantu apa baik akademisinya dan juga penerapannya nanti. Baik. Itu. Jadi kalau untuk buku seperti leksikografi UAP Meto ini bisa dijadikan referensi untuk bahan ajar begitu Pak ya? Oh itu
itu jadi bahan kita tuh. Jadi mesti menjadi bahan kita untuk muatan-muatan lokal, pembelajaran. Karena ini kita berangkat dari ini dulu. Iya. Baru bisa menyebar ke yang lain-lainnya, cerita-ceritanya. Kalau kita tidak berangkat dari ini ya mungkin agak kesulitan, seperti tadi kita hanya tahu oh iya bahasanya ya ini saja, padahal betul, tidak ya, mungkin itu sapu rata ya. Iya, dan yes, tadi dijelaskan oleh Pak Hans ya bahwa sudah menggandeng akademisi ataupun para pelaku budaya begitu ya Pak ya, untuk mengumpulkan materi-materi tentang bahasa Dawan maupun budaya yang ada di suku Atoin Meto ini. Iya, jadi Pak Martin, kalau besok-besok mau tulis buku, subisa Bapak. Ketong tunggu buku terbitan dari Pak Martin begitu. Dan yang pasti di sekolahnya Pak Martin, son ada lagi guru yang kalau misalnya ada anak murid yang pakai bahasa daerah, son boleh pakai bahasa daerah. Son ada lagi tau Bapak. Malahan seperti tadi Pak Martin bilang, hari Kamis wajib pakai bahasa daerah. Proses belajarnya juga pakai bahasa daerah tau Bapak? Baik, baik. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan lanjut lagi untuk obrolan budaya setelah jeda berikut. Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di obrolan budaya terkait dengan leksikografi Uap Meto, upaya melestarikan bahasa Dawan yang istimewa, dan tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber kita. Ibu Ince, kalau mau dibilang seperti tadi disampaikan oleh Pak Martin dan juga Pak Hans ya, leksikografi Uap Meto ini kakak pertama ya, berharap bahwa besok-besok ada adik-adiknya. Apakah dalam waktu dekat nanti mungkin ada ide-ide baru lagi untuk menulis dan melestarikan bahasa daerah, bahasa Dawan khususnya? Baik, sebenarnya kami ada punya proyek yang sudah kami siapkan. Saya bersama Bapak Lonain dan juga dengan Pak Dr. David Natun, kami sudah memiliki referensi terkait dengan bahasa ini. Jadi yang kami tuliskan itu semua cerita-cerita rakyat, pantun daerah, puisi, lagu-lagu, bonet, sair-sair, tuturan lisan dalam bahasa daerah semuanya. Dan juga ada bahasa Indonesia langsung diterjemahkan dalam bahasa daerah. Dan buku itu sudah kami siap, naskah sudah siap, tinggal kami akan terbitkan. Tetapi bersyukur kemarin dari kantor bahasa meminta untuk kantor bahasa lain yang akan menerbitkan itu. Kemudian saya juga dalam proses persiapan untuk menghasilkan sebuah kamus dalam bahasa daerah dengan tadi tiga kategori tadi, formal, non-formal, dan juga kata kiasan. Sementara saya lagi distribusi kosakata ke beberapa ya masyarakat, dalam hal ini mahasiswa dan juga orang tua-orang tua, untuk mereka mengisinya. Jadi masih dalam tahap pendataan kata-kata ini. Kemudian harapan saya itu kamus ini akan saya hasilkan yang juga disertakan dengan voice-nya. Jadi kata-kata ini bisa nanti ada voice-nya sehingga tidak menyulitkan ketika orang Amanuban dengan dialeknya Amanatun dan juga Molo. Kemudian juga terkait dengan cerita-cerita rakyat tadi, misalkan cerita rakyat ini katakanlah legenda Fatukopa, karena berada di suku Amanuban, maka saya meminta narasumber dari Amanuban lah yang menerjemahkan menggunakan bahasa itu. Kalau cerita dari Amanatun, maka orang Amanatun yang menerjemahkan itu, dan juga kalau ada di Molo, ya orang Molo yang menerjemahkan itu, sehingga identik bahwa oh ini cerita ada di Molo, jadi langsung diterjemahkan dalam bahasa Molo, seperti itu. Jadi proyek, dua proyek ini sudah saya jalankan. Satu lagi ada juga buku yang sudah kami rilis itu Enus Bikuan Soe, kerjasama kami juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tinggal tunggu kami mengirimkannya ke penerbit. Dan naskahnya sudah siap, tinggal kami kirim. Itu sudah kami merangkum semua tentang kebudayaan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik, kita tunggu buku selanjutnya dan karya-karya lanjutannya ya. Pak Martin, mungkin harapannya terkait dengan upaya pelestarian bahasa Dawan ini. Baik, terima kasih untuk pendengar dan pemirsa RRI Net dan pengarah yang memberikan kesempatan yang ketiga kali. Harapan kita ke depan yaitu
bahasa daerah atau yang namanya budaya perlu diregenerasikan kepada peserta didik, baik itu TK, SD, SM, bahkan SMA dan mungkin perguruan tinggi, ya. Kemudian terutama lagi di rumah masing-masing, orang tua kita di rumah masing-masing. Kemudian dalam rangka memotivasi untuk bisa dia dapat tumbuh dan berkembang, ya mungkin pendekatan kita gunakan adalah dilakukan melalui lomba-lomba, baik itu internal sekolah, kemudian kecamatan, menuju kepada kabupaten dan event-event yang lebih global lagi. Karena dengan demikian maka orang akan termotivasi untuk bisa mengaplikasikan diri, menyesuaikan diri terhadap budaya yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya bahasa daerah. Apalagi kalau lomba tentang pantun daerah, misalnya Kius Akman Ote Nenum Naf Ejem Nikulin Apu Imuni. Nah, ini artinya bahwa generasi merupakan penerus generasi, anak sekolah merupakan generasi penerus bangsa, dan karena itu budaya perlu dikembangkan, diteruskan melalui pendidikan. Nah, ini tujuan kita seperti itu. Baik. Terima kasih. Mungkin terakhir Pak, sebagai closing statement atau penutup ya, di obrolan budaya kali ini, mungkin upaya ke depan seperti apa dan juga harapannya terkait dengan pelestarian bahasa Dawan. Silakan Pak Hans. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, teman-teman kru RRI yang kami banggakan, ya. Jadi tentunya harapan kami dari sisi pemerintah dan manajemen untuk pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kita punya harapan bahwa dengan bahasa Dawan ini atau bahasa daerah ini menjadi satu pengetahuan baru yang harus kita hadirkan dalam kurikulum sekolah, dan itu di dunia pendidikan itu harus kita wujudkan itu, dan juga di dunia publik, di tentunya di pada semua jenjang sosial kemasyarakatan, itu perlu kita tingkatkan penggunaan bahasa-bahasa daerah pada semua level itu. Nah, itu tentunya dengan kita menghadirkan menyiapkan regulasi-regulasi. Kemarin, minggu kemarin juga saya sudah ajak ada beberapa teman mitra yang mungkin nanti kita langsung connect sudah dengan teman-teman yang sudah persiapkan dari akademisi di tingkat penerapan, itu kita mungkin tinggal connect. Karena dari sisi kebijakan saya sudah ajak ada teman, seorang dokter yang terkait dengan kebijakan pendidikan, itu sudah tinggal kami bertemu. Oh, ini kita mau siapkan muatan-muatan lokal kita ini untuk publik, pembelajaran untuk publik seperti apa, untuk dunia pendidikan, sekolah-sekolah itu seperti apa. Nah, itu mungkin kita akan kolaborasikan dengan teman-teman akademisi dan pelaku-pelaku penutur di satuan-satuan ini. Dan tugas kami tentu kami berharap ke depan juga dari pemerintah itu di pimpinan kita juga bisa semua lembaga yang berhubungan dengan ini bisa mendukung. Kami juga akan tetap berupaya untuk bagaimana kita memfasilitasi program-program pengembangan materi akademisi dan juga berbagai event yang harus kita buat baik di publik maupun di satuan-satuan pendidikan, itu kami siapkan itu. Baik, terima kasih Pak Hans, Ibu Ince dan juga Pak Martin sudah berbagi di obrolan budaya kali ini, dan tentunya leksikografi Uap Meto, sebuah karya yang sudah disusun oleh anak-anak dari Atoin Meto ya, anak-anak dari suku Atoin ya, dan berharap bahwa dengan adanya leksikografi Uap Meto ini nanti akan ada karya-karya lanjutan
untuk melestarikan ya, sebagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah ataupun budaya-budaya yang ada di Timor Tengah Selatan. Ya, dan tentunya di era globalisasi saat ini ya, kita berharap juga bahwa kita ketong semua dan juga generasi-generasi selanjutnya tidak melupakan dan juga sonde malu untuk menggunakan ataupun menuturkan bahasa Dawan atau Uap Meto. Ya, dan sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Sukses terus untuk melestarikan bahasa dan juga budaya dari Timor Tengah Selatan. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, yang pasti ya sebelum closing, Beta ajak Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua untuk kita saksikan tarian bonet yang merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Beta Christine, sampai jumpa. Tupa fe na hoi neun taula sim es au om bait ka om. Tupa fe na hoi neun taula sim es au om bait ka. Tupa fe na hoi neu ti ti heta na om bait ka om. Tupa fe na hoi neun taula sim es au om bait ka om. Tupa fe na hoi neu ta non ta na ye na bait ka om. Tupa fe na hoi neu ta la sim es au om bait ka. Tupa fe na hoi neu on het ne ka me se bait ka om. Tupa fe na hoi neu ta la sim es au om bait ka. Tupa fe na hoi neu na Bititi es bait ka om. Tupa fe na hoi neu taula sim es au om bait ka om. Tupa fe na hoi na ko RRI bait ka om. Tupa fe na hoi neu taula sim es au om bait. Tupa fe na hoi neu a biventeng nai pa bait ka om. Tupa fe na hoi neu taulas es au o ma bait ka. Tupa fe na hoi neu tana bahit ua me to bait ka o. Tupa fe na hoi neu taulas sim es o ma bait ka o ma hoi es na ak on i ma bait ka o. Tupa fe hoi neu taulas sim es au o bait ka o. Tupa fe na hoi neu tu a on le i ma bait ka o. Fe na hoi neu taulas sim es au o ma bait ka o.